satu pembentangan yang sangat mantap, dan insyaAllah ketah kerja kita akan hantar secara email kerana kita nak save the forest, our forest. Yeah. So we send you by email. So we hope that all of you you register yourself. Yeah? Dan siapa yang tak register, supaya dia register dan tinggalkan email dan nombor telefon sekali. Dan antara perkara-perkara penting saya tak akan ulas sebab it's going to take a long time. Sebab dah Dr. Azhar dah habis satu jam untuk, dan puas rasanya. Puas sangat. Sebab you know, menyediakan ketah kerja mengambil masa yang lama. Jadi saya perlu bagi adil. Ya, sebab ambil masa yang lama untuk jangan jadi macam semalam. Saya tidak rasa sangat-sangat tidak puas hati dengan wacana liberalism semalam. Ya. Kerana masa yang sangat terhad untuk saya bentangkan dan sebagainya. Ya, ada loceng dan mengganggu perjalanan pemikiran saya. Dan but anyway, what I'm trying to say is that antara salah satu benda yang penting di mana I will reserve the bahagian kritikannya terhadap traditionalisme dan sebagainya pada wacana kedua oleh Buya Syafiq Maarif. Tapi yang penting untuk saya tekankan adalah antara perkara yang kita dapat lihat pada hari ini, hasil perjuangan Zakbah dan golongan muda. What is the most mungkin mereka tewas dalam mengubah pemikiran umat Melayu dan umat Islam untuk meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Mungkin mereka tewas. Tewas, to me, ramai orang pernah bertanya saya, kenapa kaum muda tewas? To me, kaum muda tewas bukan seperti di Indonesia di mana kaum muda menang di Indonesia. Kerana di Indonesia mereka telah pun menjadi sebuah republik. Dan kita mempunyai alim-alim ulama yang di bawah naungan sultan-sultan dan raja-raja. Dan kerana itu, gerakan kaum muda tidak boleh bertapak di mana-mana tanah Melayu. Di Perak, di mana, kecuali di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Di negeri-negeri selat. Ya, kerana itu gerakan kaum muda tewas. Ya. Dan walaupun mereka tewas dari segi wacana mereka untuk menggembeling pemikiran untuk reform pemikiran umat Islam. Tetapi satu perkara yang saya rasa kita kena beri kredit kepada mereka adalah emansipasi wanita, ya, yang telah pun disebut oleh Dr. Azhar tadi. Kalau kita lihat statistik pada hari ini, statistik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia adalah kemasukan para wanita, pelajar-pelajar wanita di institusi-institusi pengajian tinggi dalam negara. Ini tak masuk universiti saya, Monash University, dikira universiti luar. We are talking about universiti dalam negara, UITM, UM, UKM dan sebagainya, adalah 70% hingga 75%. 70 hingga 75%. Means that 3/4 daripada pelajar adalah. Dan saya pernah menjadi pensyarah di USM. Dan saya melihat di dalam, you know, USM they have like 250 medical students, penuh dengan wanita. Ya. You can count with your fingers pelajar perubatan lelaki. Dan to us, ia adalah satu perkara yang amat gawat. Ya. To us, because, kenapa? Kerana daripada jumlah 75% dari segi perubatan, ya, saya cakap dari segi perubatan, golongan yang akan membuat speciality dan subspeciality untuk menjadi pakar dan sub-pakar adalah kebanyakannya lelaki. Sorry ya, pihak wanita, tapi kebanyakannya lelaki sebab wanita lebih cenderung untuk tidak meneruskan dalam apa pengajian postgraduate. Yeah? Postgraduate. So it's, you know, ia satu cabaran bagi kita kerana what will happen? Sebab kita ada cuma 30% lelaki dan kemudian daripada 30% ni hanya beberapa golongan saja yang akan membuat specialty. Jadi bertambah-tambah kurang golongan pakar terutama dalam bahagian perubatan. Jadi ini adalah, walaupun adalah satu kebaikan, tetapi adalah satu benda yang perlu kita garap dan perlu kita fikir. Ya. Dan saya rasa insyaAllah kita ada masa lebih kurang 50 minit hingga 1 jam untuk kita buka kepada perbincangan. Dan saya minta 3 orang untuk memperkenalkan diri dan tanya soalan dan boleh tujukan kepada Dr. Zain insyaAllah. Yes. Orang Melayu. Jadi saya akan selit-selitkanlah sikit bahasa Inggeris. Ya. Saya juga. Okey, saya Angat
kagum you, apa Dr. Azhar punya presentation. Wah, excellent. Jangan gitu. Saya sebenarnya sangat minat pengajian Melayu, tapi tak ada masa, tak ada orang kata facilities, keupayaan untuk apalah buat kajian Melayu ni. Tapi saya sangat kagum lah dengan perkembangan Melayu ni. Jadi soalan saya yang pertama ya, pada zaman Zaba, bila baca tentang nasib Melayu masa itu, seperti yang dibentangkan tadi, ada masalah kekolotan, kemunduran ekonomi, submissive, feudal, terkongkong dan segalanya lah. Jadi bila datang Zaba tu, dia gugat pemikiran Melayu masa itu supaya beroleh keupayaan, keberanian untuk maju ke depan dengan membuang sifat-sifatnya. Tapi apabila saya baca artikel-artikel lain tentang umat Islam di negara lain juga, mereka juga melalui fasa yang sama. Kolotnya, mundurnya, apanya semualah. Jadi saya terfikir, apa sebabnya Melayu dan bukan Melayu tetapi agama Islam mengalami atau mengharungi nasib yang sama? Adakah ini disebabkan terutama sekali orang kata influence para kolonial masa itu, ataupun ini sifat semula jadi kita ataupun bangsa-bangsa lain yang lemah? Dan saya juga terbaca tentang para Westerners yang beragama Kristian. Mereka juga pernah melalui fasa yang serupa. Kita ingat masa zaman kita belajar, kita belajar sejarah di sekolah. Before the Renaissance, they call it the Dark Ages. That time the church had a control over the subject of the Protestant. But sometimes you realize that knowledge is important to move forward. Then comes the next generation, the Renaissance, the world is learning, the world is fresh. What is the cause of all this, kan? Antara sebab-sebab kemunduran Melayu, bukan Melayu, dan the Christian during Dark Ages. Lagi satu, dia sebut tadi, Zaba cakap pasal the good common universal values. Apabila tiap-tiap agama tu ada kebaikan, tapi kita tend to associate that those good values are actually exclusive to Islamic values. Wahli tu is a common universal values. I remember during one of those seminar or forum organized by IRF, there was one lady who questioned that, you know, why you take exclusive ownership of these good values, whereas in our religion also these values exist. Tapi sayangnya masa tu nobody answered that question. So itu sajalah yang saya nak persoalkan hari ni. Saya bukan seorang Muslim dan saya bukan seorang Melayu, tapi saya sangat minat dengan pengajian Islam, dengan pengajian Melayu dari dulu, sebab saya rasa wacana tentang orang Melayu saya rasa terlalu agak lama sendirinya daripada intelektual-intelektualnya yang terkongkong sekali, terkongkong sampai tak dapat diliberasikan. Mungkin saya boleh bermula dengan perkataan liberal. Perkataan liberal tu mempunyai banyak definisi. Liberalnya di Amerika dan liberalnya penggunaan di UK berbeza. Di UK itu adalah satu perkataan kotor, neoliberalisme. Saya rasa perkataan liberal tu memang satu perkataan yang kotor. So apa yang saya ingin katakan, kalau kita tengok dengan Zaba seorang yang kritik hanya kepada establishment of religion sahaja. Tapi kalau seorang yang intellectual yang dissect benda, sepatutnya kuasa yang dikritik dan bukan hanya tertakluk pada ulama-ulama itu sahaja. Kenapa Zaba tidak mengkritik the colonial powers of the day? I think as an intellectual, the most fundamental yang harus dibuat adalah to critic the colonial powers. And memang the orang yang benefit daripada colonial powers. Tetapi Zaba tidak melakukannya. Sebab Zaba seorang yang which benefited out of the colonial power.
he memang coerced with a lot of people, and he started UMNO. UMNO is a colonial project. So he did start. Sebab kalau kita tengok dengan revolusi sosial di Indonesia, revolusi sosial dengan dekat Malaysia, kaum muda adalah satu kumpulan yang memang middle class, yang memang berpendidikan dan mempunyai kuasa komersial, dan mereka punya message tak sampai kepada peasantry because diorang punya importance was about the people dekat urban center. Tetapi dekat Indonesia, the organizing daripada grassroots peasantry, that is why feudalisme dapat dibuang. Adakah orang Melayu terkongkong atau dikongkongkannya? Adakah feudalisme, raja-raja memainkan satu peranan untuk halt? Seolah-olah kita mempersalahkan orang itu untuk masalah diorang sendiri dan bukan sistemnya. Saya rasa itu kecetekan intelektual yang berat, wacana intelektual yang adanya sekarang. Dan mungkin my last point pasal pendidikan. Kalau kita tengok pada Sabah, saya rasa kenapa kita tidak dekolonisasikan pendidikan, Western classrooms, colonial classrooms. Orang Melayu terlalu lama memang orangnya primitif. Dan primitifnya, seperti adanya adat diorang, adanya cara hidup, tidak harus dinampaknya salah atau kongkong atau kebelakangan. Kalau kita tengok sekarang, mungkin kehidupan itu, tradisi yang diorang hidup tu lebih baik daripada apa yang kita atau negara modern, postmodernism is living. So, Zaba as an educationalist did not deconstruct education. He embraced Western education. He embraced the Western concept of centralizing education. And that could not comprehend with old Malay people who live primitively. Sistem-sistem yang sentralisikan hidup-hidup primitif itu, saya rasa adalah satu violence. And as an educationalist, Zaba did not. And my very last point is on language. Language is a matter about participation, saya rasa. Kita harus faham bahawa kenapa wacana yang yang tadi Encik cakap pasal kenapa sampai sekarang wacana agama masih tidak dikritik. Adakah harusnya kita duduknya yang berpendidikan, yang ada privilege, hanya kritik, hanya bercakap yang apa Sabah buat memang itu, tetapi tidak berturun, berorganisasi bersama masyarakat dengan masa, faham apa masalah diorang, tahu dan bukan semata-mata duduk di sini dan berkritik. Saya rasa sebab bahasa dengan partisipasi, kedua-duanya memang jauh. The language yang middle class use does not resonate dengan the working class people. So maybe that's my point. Yes, I'm finished. Thanks very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya soalan, saya tak pasti. Introduce yourself first. Nama saya Megat Abdul Hanis daripada UIA. Soalan saya tak pasti sama ada sama atau tidak dengan saudara tadi. Tapi lain sikitnya berkenaan dengan tawaran ataupun proposal yang dibuat oleh Zabah sendiri ataupun gerakan intelektual Melayu daripada zaman Zabah sehingga sekarang kan. Dr. Azhar ada menyebut di forum lepas pun ada sebut tentang bagaimana kita mahu mereformasikan pemikiran Melayu. Tapi dalam masa yang sama kita ingin melawan wacana kolonial. Dalam masa yang sama juga kita tak nak jatuh dalam kerangka nativis. Kita tidak mahu kita kata wacana kolonial kita lawan tapi kita kembali pada feudalism misalnya. Contoh. Jadi macam mana kita nak bawa, okay, feudalism sudah tidak relevan. Kesultanan, misalnya contoh takut saya bersih pula. Contohnya kesultanan tidak lagi relevan. Dalam masa yang sama, konsep negara bangsa ataupun demokrasi dan sebagainya adalah tinggalan kolonial. Bagaimana kita mahu membentuk suatu wacana baru yang mungkin mencampur adukkan kedua-duanya ke ataupun yang memang betul-betul baru yang tidak bersangkut dengan feudalism mahupun tinggalan kolonial. Itu saja. Terima kasih. Okay, thank you. Terima kasih ya, soalan-soalan yang besar yang perlukan ya. Ini soalan-soalan umum dalam kelas ya yang selalu ni kursusnya 13 minggu ya, dan tutorialnya 2 jam. Ya. Apa yang disebut saudara tadi, saudara Nicole, saya sering dengarlah.
Saudara Nicole selalu memang soalan-soalannya seperti itu. Wajarlah ya, anak muda bertanya seperti itu. Izinkan saya untuk menerangkan semana yang tahulah. Saya mulakan dengan Encik Azhar tadi menyebut tentang bagaimana ya persoalan-persoalan ya, masalah kemunduran masyarakat itu. Kalau kita lihat ya, yang Zabar sebut itu bagaimana orang Islam atau yang Melayu atau bukan Melayu berada dalam keadaan kemunduran ya. Salah satu ya, sebab ya, tentu sebabnya banyak ya, adalah kepincangan dan kemunduran kepimpinan. Nah, itu titik tolak. Dan kepimpinan ini jangan dibatasi dengan kepimpinan politik. Kepimpinan itu dalam pengertian besar. Kepimpinan itu dalam sfera tentu politik, ekonomi, kebudayaan, perekonomian. Tak ada bangsa yang tergerak kalau kelompok ya, elitnya, kepimpinan. Kepimpinan ini boleh jadi dalam hal kepimpinan elit atau umum, atau kepimpinan dalam birokrasi, kepimpinan dalam ya, orang-orang yang middle itu, ini umum ya. Jadi inilah ya, masyarakat Melayu berdepan. Ya, kalau kita lihat yang mundur tu, kepimpinannya ada tetapi mundur. Jadi wacana itu tak dapat diangkat dengan baik sebagai contoh. Sebagai contoh ya, hal-hal berkenaan keagamaan tidak pernah dipalitkan dengan hal-hal perekonomian. Ya, hal-hal pendidikan tidak pernah diperpalit dengan perekonomian. Ya, tentang apa maruah bangsa diri dan ada keterbatasan dalam hal itu. Dan kita lihat dalam sejarah ya, tadi tuan sebut adakah kerana ini sifat semula jadi kita, bukan, tentu tidak ya, kita harus menepis ya, satu andaian yang sangat saya rasa selalu menjalar dalam fikiran kita adalah ini adalah the innate qualities of the people, you know? Tidak, itu secara sosiologis kita harus melihat bahawa cabaran, kemunduran, keterbelakangan itu banyak tergantung dari berbagai sudut. Antara lain, kalau kepimpinan itu pincang, ya, kita tidak ada kumpulan yang menopang, yang menampung pembaharuan. Golongan middle class sangat terbatas sebagai contoh. Kelas pertengahan sangat terikat dengan kelas penguasa. Jadi tidak dapat timbul dalam hal itu. Kemudian kalau kita lihat, kita juga terhimpit oleh semua masyarakat Muslim terhimpit selepas abad ke-17, 16, 17, 18 masuk era kolonialisme, penjajahan. Penjajahan sangat-sangat memukul. Dan sebelum penjajahan memukul, sudah ada masalah apa? Masalah dalaman itu, masalah feudalisme yang ada di segala rata. Feudalisme Arabnya ada, feudalisme Mughalnya ada, feudalisme Turki Mani ada, feudalisme Melayu, feudalisme Jawa sebenarnya ada. Ya. Ini penguasa-penguasa yang berkuasa, dinasti yang memerintah dan sebagainya itu. Jadi kita dapat lihat itu untuk memecahkan itu ya, bukan dengan sekadar mengajukan ayo kembalilah kita kepada ajaran yang sebenar. Mudah sekali itu. Ya, kembalilah kepada paradigma yang satu dan selamanya. Senang saja. Tapi adalah perungkaian, mendiagnosa masalah itu dengan titik tolak, mendiagnosa dengan rasional dan berhemah. Ya, dengan alat-alat bantu pemikiran, filsafat, sosiologi, psikologi dan sebagainya. Nah, izinkan saya hanya bicarakan satu sudut saja. Yaitu dalam kepincangan kepimpinan itu ada satu sifat ya, di mana ada kepimpinan yang boleh kita sebut sebagai kepimpinan yang pikirannya lambat. The mass man mentality. Ini bukan masses ya. Ya, pemikiran jenis pemikiran yang menafikan segala standard tinggi dihendapkan ke bawah. Ini dalam perbincangan Ortega Gasset berkenaan dengan bukunya The Revolt of the Masses. Itu dikata salah satu ciri permasalahan dalam sebuah peradaban adalah timbulnya wujudnya manusia-manusia lambat itu dalam kepimpinan. The massman. Massman ini bukan masses, saya harus jelaskan ya. Dia boleh jadi massman ini dalam kepimpinan, boleh jadi anda dan saya yang orang tidak ada standard. Kalau dia memimpin sebuah pondok, orang baca kitab 10, dia baca 1 sebagai contoh. Dia tak suka yang tinggi-tinggi.
siapa bicara tinggi-tinggi akan dimarah. Kalau dia seorang pentadbir, orang nak mencantikkan kota, ya, dia tak payah cat, dia tak payah tanam, beli je pasu, ya, ya, tampal je di mana-mana. Dia tidak fikirkan bagaimana nak tanam pokok dan sebagainya. Ya, itu contoh. Dan dalam masyarakat yang yang mundur, ya, yang terkebelakang dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, ya, timbul watak-watak seperti ini. Ya, watak-watak yang kita boleh panggil, yang tidak ada mission apa noblis oblique, iaitu apa ya disebut sebagai Abdul Rifai 1901 di Belanda, seorang anak nasionalis, ya, bangsawan berfikir. Dia kata harus wujud dalam sebuah masyarakat bangsawan, bukan bangsawan feudal, dia cakap bangsawan yang berfikir. Itu titik tolak daripada kurang lebih Ortega Gagas. Kita perlukan, kalau dalam bahasa Parsi, Raushan fikir, ya? Yes. Ya. Kita perlukan itu, golongan yang menggerak. Yang orang yang menggerak inilah yang boleh nanti, ya, menggerakkan NGO, boleh menggerakkan persatuan. Dan dalam sejarah kita ada tokoh-tokoh seperti itu. Ya, Zabah sebagai contoh menggerakkan persatuan-persatuan. Ya, penting, ya, bayangkan, ya, dalam sebuah masyarakat kolonial, hidup berpersatuan sangat-sangat dipantau. Hanya dengan berpersatuan, teman-teman yang tidak ada lapangan berkomunikasi dapat berkumpul dan membicarakan masalah Melayu. Ini tak ada forum macam dulu, tak ada hotel, tak ada apa. Jadi kumpul dulu, buat kelab dulu. Sekarang kita buat kelab buat apa? Retreat, jual perex, ya kan? Sana tidak, waktu berjumpa tu itulah menceritakan ni masalah gini, 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 gini. Dan malahan Zabah pernah menegur. Dia kata, kalau kita masuk aktivisme, masuk kelab-kelab ni, yang dipikirkan tu hal-hal masyarakat yang besar-besar. Jangan kita asyik masuk persatuan nak berzanji saja, dia kata. Jangan kita masuk nak karya Quran saja, dia kata. Kita masuk persatuan untuk fikirkan hal-hal masyarakat. Ya? Saya rasa persoalan kepimpinan itu sangat-sangat penting. Ya, tuan? Ya? Kemudian, saudara Nicole dia sebut, ya, tentulah, ya, saudara Nicole, ya, kita berkumpul di sini, ya. Kalau kita lihat, untuk saya hanya membicarakan dalam hal ini dalam Zabah, tak mula ke mana-mana, ya. Saya rasa Zabah mengarah ke situ, ya, bukan sekadar dia berbicara di awang-awangan, ya. Di saat dia sudah mengangkat permasalahan Melayu itu sudah ada itu, ya. Nah, tadi daripada awal saya dah sebut Zabah juga ada keterbatasan, ya, di mana dia hidup dalam zaman kolonial. Antara ideologi kolonial itu meletakkan ciri-ciri yang sangat negatif kepada golongan pribumi. Ya, tidak dapat tidak, kadang-kadang saya lihat Zabah ni dia sedang bergelut sama ada nak lawan itu, ya, nak lawan premis-premis andaian-andaian itu, ya, ataupun dia nak merubah cara berwacana. Ya. Kita dapat lihat percubaan, ya, dalam peringkat yang sangat permulaan. Tapi kalau awak baca Syarudin Ma'ruf, Melayu Ideas on Development, satu bab tentang Zabah and Colonialism, itu jelas sekali mengkritik Zabah. Ya, kerana Zabah masih dikata sangat termakan dengan pemikiran kolonial. Ya, seperti saudara Nicole itulah. Tapi kalau kita lihat daripada teks-teks lain, juga boleh kita lihat. Jadi begini, ya, dalam inilah wacana cantiknya. Ya, berbagai-bagai teks kita dapat lihat. Ya, dan kita harus juga empathic reading lah. Tak semua manusia itu sempurna. Idenya adalah, ini ada seorang tokoh macam ni, berkurang kurang betapa lebih, dia sudah mengorak sesuatu langkah. Yang pentingnya kita tahu daripada sejarah itu, jangan kita buat yang sama. Kita harus lebih daripada mereka. Ya? Dan saya rasa kita berwacana seperti ini, maksudnya kita harus turun. Bila menyebut tentang tak mesti, ya, turun ke gelanggang terus boleh merubah, ya. Ya, dalam satu proses pembangunan, ya, saya rasa sangat strategik untuk menyampaikan idea-idea kritis kepada partisipan. Contohnya anda masing-masing punyai kerjaya, jurusan, klub, teman-teman, ya, membawa idea ini, menyampaikan, ada Siti Zabah yang kita tak bicarakan, ini mungkin boleh. Dari situ idea tumbuh dan sebagainya. Ya. Kalau terus nak masuk ke gelanggang dengan idea boleh berubah, saya setuju dan tidak setuju. Ya. Semua aktivisme mesti ada intelektualisme.
semua intellectualisme mesti ada aktivisme. Itu harus berimbang, betul. Jangan sepihak saja. Ya. Jadi tentu saudara Nicole, saya tidak menafikan apa yang saudara semua. Dan saya rasa saya faham. Bapa tidak faham okay. Dan dia menghina subjek yang dia kritik. Okey, sebab itu saya bilang tadi yang Syarudin Ma'ruf itulah, ya. Penghinaan, tapi kalau ada di tempat lain boleh kita dapat lihat. Dia sebab itu dia bergelut, ya. Sebagai contoh, ya, kalau kita lihat dia nak mahukan tadi saudara ada sebut, ya, modelnya itu adalah mendapat pendidikan, ya. Tapi begini juga, dia bukan pemeluk barat yang totok. Di saat dia kata sekolah Inggeris tu penting, ya, dia kata, nah, penting juga menguasai bahasa Melayu dan Arab. Dia tidak percaya tentang halnya sebahawa Inggeris saja menjanjikan segala. Ya. Tu kita dapat lihat. Kemudian dalam hal-hal lain, ya, banyak sekali zakbah yang saudara sebut itu tidak berpihak kepada apa masyarakat Melayu, ya, kerana dia juga dibeler, ya, oleh British, ya. Ini agak menarik. Kalau kita lihat dalam sejarah riwayatnya, orang yang dibeler tu semua naik pangkat. Dia tak naik pangkat, malah dia dipindahkan, ya, ke SITC dalam pejabat Karang Merangrang, Karang Mengarang. Itu sebenarnya jawatan yang rendah buat buku teks sekolah sebenarnya. Bukan tinggi, ya, bukan filsafat besar-besar. Bantu siapa? Bantu Wilkinson buat teks buku, Winstead tak silap saya, buat buku teks sekolah. Untuk sekolah rendah, bukan universiti. Ya, jadi bukan pun tinggi sangat kalau kita lihat. Ya. Jadi dalam hal lain, kalau kita lihat dokumen-dokumen, saya Profesor Adnan Haji Awang dah lihat dokumen-dokumen perisikan. Ya. Orang dia, British sangat-sangat mencurigai dia. Mana dia pergi semua diketahui. Ya, dan dia dikuatari kerana bukan saja dia boleh masuk di kalangan cikgu-cikgu Melayu, dia juga boleh menulis Islam dengan baik. Ini sangat meramai. Jadi kalau kita kata dia bersekongkol dengan ini, ada tempat saya rasa contoh-contoh, ya, yang boleh kita lihat dia juga sebenarnya menjadi victims of colonialism itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat, dia tidak sangat begitu akrab dengan hal-hal majlis keagamaan. Jadi dia dapat tahu masalah itu situ. Ya. Walaupun tulisan dia ada dalam pengasuh dari Kelantan, iaitu dari Majlis Agama Islam Kelantan. Tapi dia dengan jelas, kalau kita tengok tadi, dia sangat-sangat tidak bersama dengan golongan pondok tadi. Dan dia sangat-sangat tidak selesa dengan golongan-golongan feudal. Menyebut tentang feudal ni ada sedikit yang nak dibezakan. Kalau kita sebut feudal je, alih-alih kita fikir kesultanan, raja yang memerintah. Bukan itu. Feudal yang sini, ya. Feudal itu feudal psychology. Ya, cara pandang secara feudal. Contohnya begini. Kalau dalam situasi seperti ini, ya, saya diundang ke sini bukan merit saya sebagai sarjana pengajian Melayu. Tapi kerana saya ada susur galur yang tertentu. Anda duduk di depan bukan kerana anda seorang ilmuan, tapi kerana anda punya pangkat. Itu antara psikologi itu. Kemudian anda harus akur pada Dr. Farouk bukan kerana wacananya, tetapi kerana susur galurnya ataupun credential Islaminya atau apa itu psikologi feudal. Dan psikologi feudal ni merata di tempat belahan di sini, termasuk Thailand, Laos, Kemboja, ya, masyarakat yang pernah melalui sistem. Jadi kalau bukan, ya, tadi yang saudara Megat tersebut berkata, adakah harus gantikan dengan soal non monarki itu lain cerita, ya. Itu dah agenda politik yang kita sebut ni, yang sebut Profesor Alatas sebut di psychological feudalism itu. Ya. Teman-teman dalam pengajaran Melayu amat sangat serius membicarakan tentang feudalism. Ya, bukan untuk melawan raja yang memerintah, bukan. Kadang-kadang ia berjaya jadi orang ketua bahagian politik tertentu. Ya, bukan rajanya. Cara dia
menyusun, jadi dia berfikir bahawa akulah tahu segalanya, kamu saja ikut pada itu. Ya. Kemudian kamu tidak boleh fikir, aku fikirkan untuk kamu. Itu contoh-contoh. Yang itu yang harus kita masuk ke dalam ranah-ranah psikologi itu, cara-cara pandang. Dan itu yang harus kita tentang. Dan saya rasa ya, kalau kita lihat raja berpengebagaan tu dalam mana-mana sistem ya. Ya. Kadang-kadang mungkin ya, saya cakap mungkin saja ya. Raja-raja itu sudah ya, institusi raja berpengebagaan itu sudah ada, tetapi yang itu bukan yang feudalism, yang feudalism yang bawah-bawah, malah ahli politik yang tidak ada, tak ada ini. Orang boleh dapat kekuasaan, privilege tertentu hanya dia kerana dia menjawat ahli dalam kepartian dan tertentu dan sebagainya. Itu yang harus dipermasalahkan ya. Jadi saya rasa ya, ini sekadar yang boleh jawablah. Saya setuju dengan imbuhan-imbuhan dari teman-teman kita, khasnya saudara Nicole. Saya rasa ya, itu harus kita gerakkan ya. Kita harus terjemahkan wacana kritis kepada satu aktivisme. Yang penting, penting antara yang penting adalah Zaba itu di saat dia mendiagnosiskan masalah kemiskinan Melayu ada sedikit tak beres, sedikit tak beres. Tetapi pada masa sama dia telah membicarakan kemiskinan itu. Saya tanya awak, anda semua, berapa di kalangan intelijensia Melayu yang bicara tentang kemiskinan Melayu? Carilah satu buku. Kita buat bibliosurvey intelijensia Melayu yang bicara tentang kemiskinan Melayu. Ya. Masalah ya. Kita bahawa masalah itu adalah kemiskinan. Tapi ya, untuk saya masalah itu bukan kemiskinan. Masalah ya, itu kekayaan yang terlampau. Ya, 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 kekayaan struktur, so, ya, sutra, ya, cara kita bawa cerita. Jadi itu orang harus mengisi, maksudnya kan? Ada yang kekurangan, dia sudah tak, dia sudah apung kan. Jadi kita fikirkan, oh di sini ada belahan. Sebab itu yang Syarudin buat itu, bahawa Zaba tidak bicarakan tentang soal struktural, tidak bicarakan tentang colonial capitalism itu. Mungkin ya pendedahan ilmu waktu itu. Tapi kalau kita banding, buat perbandingan agak menarik. Kalau kita buat perbandingan, kita tengok sezaman beliau, seawal dari beliau, Cokro Aminoto, Said Omar Cokro dari Syarikat Dagang Islam. Dia menulis tentang juga tentang keterbelakangan masyarakat Indonesia. Tapi antara faktor yang disebut itu adalah ya, pembantaian dari ekonomi kolonial Belanda. Dia dapat lihat struktur itu sezaman dengan lebih awal dari Zaba, tapi Zaba tidak. Tapi ada sebabnya, sebab saya ada dua tiga dia ada sebut, tapi tidak tajam dalam penulis ini, dalam makalah beliau. Saya tak sempat kutip, ada insyaallah akan saya usahakan. Tetapi kerana pantauan British itu sangat kuat, bayangkan ya, awak dipanggil Raja Culan, bukan main-main ya. Raja Culan, kau jangan ya, hati-hati ya, ini British government tak suka. Maknanya British espionage itu sudah beritahu Raja Culan, panggil ini budak, jangan cakap banyak-banyak ya. Jadi itu keterbatasan. Walau bagaimanapun ya, kita harus bangunkan lebih daripada Zaba. Zaba antara yang menjadi kesimpulan tokoh yang boleh menjadi iktibar, pada masa sama kita harus bangunkan lebih dari beliau. Kerana beliau memenuhi tuntutan zamannya seberapa mungkin yang dia boleh, tetapi kita harus melakukan lebih daripada apa yang kita mampu hari ini. Terima kasih Tuan Sir. So I open for the second round and we'll take another three questions before we adjourn for lunch. Could you identify yourself and direct your questions please? Yep, Tofan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar Indonesia daripada University Malaya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Dr. Faruk karena mengundang kami di sini. Beberapa pertanyaan, sebenarnya bukan pertanyaan ya. Saya ingin share saja satu pengalaman saya. Saya berasal dari, kebetulan orang tua dari Sumatera, masyarakat Melayu Bangka Belitung. Kami ini berkaitan dengan kritik Zaba.
sistem nilai, faham dan perbuatan bangsa Melayu itu sendiri yang menyebabkan bangsa Melayu itu turun. Kami di Bangka agak jauh dari kekuatan dan pemikiran politik di Jawa. Bahkan zaman perjuangan, zaman kerajaan Kesultanan Palembang, Bangka merasa dijajah oleh kesultanannya sendiri. Ketika zaman Belanda, sudah jelas Pulau Bangka habis dieksploitasi rakyat dan pulaunya sampai betul-betul Pulau Cantik itu berubah menjadi pulau yang sebenarnya sampai sekarang terasa kerusakannya. Membayangkan bagaimana kerusakan Pulau Bangka dengan pelombongan timahnya, ilustrasinya seperti ini. Belanda ketika sebelum menjajah Bangka, dia hanyalah provinsi kecil atau negeri kecil. Tetapi ketika dia berhasil mengumpulkan uang cukai dari penjualan timah saja di dunia dari Pulau Bangka, dia bisa mendirikan sebuah negara kerajaan yang independen di Eropa, Belanda. Itu diangkat oleh salah satu penulis Nusantara, buku Nusantara dari Belanda, Vlecke. Ya. Satu penyakitnya yang saya lihat, sampai sekarang terasa, dan ini sempat diangkat di sebenarnya di sebuah novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Karena beliau pun dari Bangka Belitung juga. Masyarakat Bangka merasa kita selalu dijajah oleh bangsa, oleh orang Palembang sama Melayu kita dijajah, oleh Belanda kita dijajah. Setelah merdeka pun kita dijajah oleh bangsa Jawa. Ini pun satu masalah. Dan ketika kita sudah independen menjadi provinsi sendiri sekarang, pada akhirnya Bangka menjajah Bangkanya sendiri. Ini satu yang lucu. Ini satu penyakit sebenarnya. Mindset, saya melihat sebenarnya ini mindset bukan bangsa terjajah ya. Ini mindset bangsa yang betul-betul sakit. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Kalau kita menyalahkan penjajah, menyalahkan satu pemerintahan di pusat, sekarang lebih parah. Karena apa? Izin untuk melombong timah. Kalau saya punya rumah dengan halaman cukup luas di belakang, saya boleh melombong sesuka hati saya di Bangka. Bayangkan kerusakannya dari pelombongan itu kan. Yeah. Kalau kita naik flight pesawat dari Jakarta ke Bangka, kita pasti berpusing. Pulau itu hancur total. Dan mindset orang Bangka tetap menjadi mindset yang penting uangnya dulu, tidak peduli dengan kerusakan lingkungan. Ini satu poin saya. Saya tidak tahu apakah pemikir-pemikir di Nusantara bahkan dari Indonesia sendiri bisa menjawab atau sudah menjawab persoalan ini. Karena bukan hanya di Bangka, di daerah lain pun seperti itu. Saya. Mungkin Buya Syafi Marif pun boleh mengkoreksi hal ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi daripada tamat graduan daripada UKM. Jadi sekarang ini insyaAllah akan menyambung PhD di UM. Saya kebetulan mengkaji Zaba untuk tingkat sarjana, membuat perbandingan bagaimana beliau melihat Barat daripada sudut falsafah dan teologi, dan membuat perbandingan dengan Al-Atas. Jadi saya fikir Zaba ni memang, bila saya melihat ada wacana begini, saya rasa memang ini satu usaha yang sangat baik untuk mengarus perdanakan buah fikir beliau. Kalau di Indonesia itu kita mungkin ada orang seperti Hamka yang boleh dinamakan mungkin sebagai tokoh intelektual rakyat bagi seluruh Indonesia. Jadi saya fikir di Malaysia ini kita ada Zaba, intelektual rakyat, intelektual ataupun scholars yang sederhana, yang pemikiran beliau itu merakyat dan membumi. Dan saya melihat Zaba, pertamanya beliau dalam satu buku Asuhan Budi Menurut Islam menyatakan bahawa beliau bukanlah daripada kalangan orang agama, tetapi sengaja masuk campur dalam kawasan ini supaya selepas ini, maknanya ruang-ruang ataupun lompang-lompang yang mungkin beliau tidak sempat untuk liputi akan diambil oleh mereka yang ahli. Jadi mungkin ada beberapa sisi yang mungkin beliau tak dapat nak penuhi semuanya. Tetapi kepada saya yang membaca, yang mengkaji, saya meletakkan beliau punya sumbangan sangat sangat-sangat mendasar soal beliau untuk memajukan masyarakat Melayu khususnya ataupun orang Islam khususnya dengan cara
merevolusikan sikap dan pemikiran bagaimana melihat pandangan alam mereka daripada sudut kefahaman iktikad mereka terhadap takdir sebagainya. Pertanyaan saya, sebenarnya saya nak menghargai usaha yang telah dibuat oleh Dr. Azhar dan IRF. Sebelum ini kami di Jejak Tarbiyah ada satu entiti yang sekarang ini sedang berkembang untuk menggali tinggalan-tinggalan pasarjana Melayu ni, baru berura-ura untuk mewacanakan Pendeta Zabar. Tapi IRF dan selepas ini ada Kerajaan Negeri Selangor pula buat 6 hari bulan. Jadi saya rasa Alhamdulillah kita telah mudah-mudahan dapat mengangkat tokoh yang dan meletakkan tokoh pada tempatnya. Saya nak meraihkan itu. Kemudian pertanyaan saya ialah tentang bagaimana Dr. Azhar ada menyatakan bahawa Zabar keluar daripada lensa ras dalam melihat bagaimana untuk memajukan orang Melayu. Dan Abdul Rahim Kajai pula, saya mungkin tak membaca ataupun tak sepenuhnya lagi membaca karya beliau. Jadi nak melihat, nak bertanyakan komentar daripada Dr. Azhar tentang apakah yang dimaksudkan pendekatan ya, itu di bawah kedua-dua tokoh. Terima kasih. Can we have one last question, please? If sorry. Soalan ringkas saja. Yeah. Yang pertama berkenaan soal feudalisme. Saya ingat lebih kurang 20 tahun yang lalu saya pernah bercakap pada seorang kawan yang kebetulan waktu mimpin sebuah parti kiri, juga seorang ahli sosiologi, bahawa dalam masyarakat kita feudalisme telah ditransfer kepada kalangan neo feudalis yang bukan lagi yang tradisional, tapi yang yang mempunyai wewenang di entiti-entiti siasah. Soalan saya kerana ini, sejauh manakah demi mengembangkan pemikiran Zabar itu, kajian-kajian telah dilakukan oleh ahli-ahli akademik dan pekaji kita untuk meneliti soal ini dan relevansi dia ataupun dampak dia untuk kita zaman ini. Soalan yang kedua berkenaan dengan kemiskinan. Saya rasa itu satu poin yang menarik apabila Saudara Azhar menyebutkan tadi itu. Tapi juga suatu lagi yang barangkali saya ingin tanyakan ialah sejauh mana kita telah mengkaji kemiskinan intelektual di negara kita. Sekian, terima kasih. Thank you Raya. Terima kasih saudara yang bertanya. Saya mulakan yang biasa ingat lebih, masih tengah rapuh lagi, tengah rangup lagi, berkenaan dengan yang saudara sebut, kita tampilkan saudara Hanafi, syabas anda sedang buat S2 nya ya, sudah habis ya. Bagus, kita dari masa ke masa ada conference dengan Zabar. Kalau saya perhatikan ada dua phase script, satu phase script, kemudian ada dua kertas simposium dibukukan, kemudian yang lain-lain makalah-makalah kecil lah banyak. Tapi yang agak menarik bagi saya adalah umumnya ia sangat biographical. Hinggakan bila kita bicarakan tokoh-tokoh ini, adanya kecenderungan untuk mengidolisasi. Bila kita mempertimbangkan sebuah ketokohan, kita harus berani melihat kekuatan dan kelemahan. Kalau tidak, dia berujung dengan idolisasi itu, sehingga kita meromantiskan tokoh ini. Dan sisi kritis mereka itu, atau beliau itu, mendap, terkepil. Nah, itu yang menarik, iaitu harus kita berhati-hati. Saya juga lihat orang mengkaji, mengangkat Syed Naguib Al-Attas sebagai contoh. Bagus, kita tunggu. Tapi ada sisi Syed Naguib Al-Attas sebelum PhD SOS-nya menulis tentang sufisme sangat kritis sekali. Hal itu tidak disebut. Bagaimana dia menghentam juga orientalis pun tidak disebut. Jadi ini perlukan, jangan sampai kita berkumpul hanya untuk memuja tokoh. Kita harus berani. Tak ada tokoh dalam dunia ini yang terlepas dari kekuatan dan kelemahan. Satu.
Kemudian berkenaan dengan lensa ras ini agak menarik. Nah, Zakbar berbicara dalam ruang lingkup rasa kebangsaan Melayu. Begitu juga dengan Kajai. Kajai juga seorang wartawan, menulis dalam lembaga Melayu dan sebagainya. Dia juga berpusat di Singapura satu ketika sebelum di Kuala Lumpur. Dalam tulisan-tulisan Zakbar, kalau kita lihat, dia mahu menggendang semangat kebangsaan itu. Tetapi Kajai ada kecenderungan melihat masalah Melayu adalah kerana golongan pendatang, imigran. Penudingan jari itu sangat jelas. Malahan dia juga tidak kritik dengan kolonial, sebab kalau awak kritik kolonial dalam akhbar memang kena tutup lah kan. Jadi alihkan itu kepada golongan imigran. Jadi dia kata banyak-banyak ya bermasalah. Ada yang paling masalah ini golongan-golongan yang hybrid. Ya, ini DKA dan DKK. Ya. DKA tahulah dari keturunan Arab. Ya, DKK dari keturunan Keling. Nah, ini maksudnya bukan orang India, ini peranakan. Orang peranakan banyak di Singapura, Melaka, di Penang. Ya. Dia kata dalam kepimpinan Melayu itu, kebetulan memang waktu itu mereka tampil kan sebagai kelas pertengahan yang maju waktu itu. Mereka pegang surat khabar, mereka bukan syarikat, mereka di kota. Jawi itu dipanggil Jawi Pekan. Jawi Pekan tu orang yang duduk di bandar berbanding orang Melayu di luar bandar. Jadi Zakbar melihat dalam lensa itu dan sukar untuk menerima. Dan dari nasab inilah kita lihat nasionalis Melayu kanan memelihara sentimen-sentimen ini. Ya. Kadang-kadang kita boleh puji Kajai sebagai nasionalis, tapi kita harus jelas ya, di mana. Kalau Zakbar, beza. Dia kata, kita ini semua bersaudara, ya, titik tolak itu adalah agama Islam. Dia kata takrif Melayu itu sebenarnya takrif kultural, bukan takrif etnis. Itu yang dimaksudkan itu. Siapa dalam bilik ni boleh kata, sayalah doktor yang paling Melayu jati. Awak ni semua ada darah campur, boleh? Ada? Kalau berani, dirilah. Ya. Tak ada, sebab dalam Nusantara memanglah kan, khasnya yang duduk di pesisiran, ya, kecuali orang awak orang asli lah, ya, orang asal memang tak ada perkahwinan campur, ya, tak ada. Orang yang di pantai sejarah 1000 tahun sudah ada, semua DNA kita ada campur, tak ada orang boleh kata. Begitu juga dengan orang Thai, begitu juga dengan orang Jawa dan sebagainya. Ya. Sama agaknya mengkhawatir kalau orang sudah mengklaim mendabik diri, saya lah Melayu jati. Itu dah bau-bau Nazis, ya, Nazisme, Nazi, pure race, ya. Nah, itu ke situ pula. Nah, kemudian saudara Topan, ya, menyebut tentang, ya, penjajahan masyarakat ini saya rasa berbalik juga poin yang saya sebutkan. Antara lain penjajahan mungkin yang kawasan saudara itu berlaku, ya, kerana mungkin literasi lingkungan tidak ada, literasi politik sangat rendah. Literasi politik bila tak ada, orang sudah tidak berani melobi untuk menyuarakan sanggahan-sanggahan. Literasi lingkungan bila tak ada, orang boleh menceroboh alam sesuka hati. Ya, tidak ada literasi tentang hak kemanusiaan. Ya, segala orang dalam pendalaman, orang asal ke orang mana-mana, termasuk binatang dalam hutan, boleh kita hapuskan dengan sewenang-wenang. Itu literasi tidak terbang. Kerana apa? Kerana tidak pernah ditampung oleh wacana-wacana kritis. Wacana kritis tidak turun dari langit dan tidak berhujung di bumi. Ya, dia mundar-mandir kerana kita tidak bertitik tolak dari inspirasi etika dan kita kalau beragama daripada keagamaan kita, etika kita itu. Terpanggil untuk bicarakan. Sebenarnya satu kekuatan, sumber agama itu menjadi kekuatan, menjadi sanggahan kepada ini. Sayangnya agama menjadi blok BLOC, ya, menjadi blok untuk menampung, ya, hal-hal yang tidak beres. Nah, maka ini kalau kita lihat dalam sejarah, untuk merubah masyarakat ialah dengan mengkritik agama dulu. Cuba kita lihat dalam sejarah Imperium Islam.
ada golongan yang dipanggil atheist Muslim. Ini kita sedap tak dengar lah. Apa perkataan Arab ni saya dah lupa. Muwahidun ya, tak silap saya. Mereka ini pencabar, pencabar-pencabar tanpa kerajaan. Yang dikritik itu adalah Islam. Mengapa dikritik Islam? Kerana yang memerintah telah menggunakan Islam, berjubahkan Islam atas nama kekuasaan. Jadi untuk menyerang pemerintahan tak mungkin boleh. Jadi kritik agama dulu. Jadi dia kritik tentang kenabian, kritik tentang ini. Orang-orang yang berani. Kerana itu untuk meruntuhkan politik yang berkuasa. Ini zaman Islam klasik. Kalau kita baca kitab-kitab yang lain, kesejanaan sudah timbul, ya, sudah lihat. Nah, di tempat kita tak sampai ke situ. Tetapi kalau hendak mahu menjurus ke arah pembangunan dan pembaharuan masyarakat, tidak dapat tidak ranah agama harus dipersoalkan. Ini berbalik kepada Tuan Azhar tadi. Ya, persoalan itu yang saya rasa. Baik, saya kembali kepada soalan raja. Ya. Ini soalan yang susah sekali. Ya. Ini yang pertama, kemiskinan. Yang kedua tu kemiskinan. Kemiskinan rakyat kita dah selalu sebut lah ya. Ini kemiskinan intelektual. Ya. Kemiskinan intelektual jadi bermacam-macam, antara lain adalah kerana menjalarnya ketidakaiban para intelektual. Tak malu. Ini Syed Jamaluddin Al-Afghani mengatakan antara sebab itu yang memimpin itu rasa tak malu. Bila masyarakatnya mundur, dia tak malu. Kalau masyarakat ini terbiar menyiksa golongan lain, dia tidak malu. Itu cara dia melihat. Saya tak ada keterpanggilan. Kemiskinan intelektual juga boleh terjadi. Ya, kerana intelektual bersekongkol dengan penguasa. Ini banyak terjadi dalam masyarakat dunia membangun. Golongan yang berkuasa selepas kemerdekaan, intelektual itu duduk sama-sama dengan orang-orang yang berkuasa. Jadi dibuai, ya, dibuai dengan segala macam-macam, ya. Ya, kasih ni, kasih tu, kasih grant, pergi mana-mana, ya kan? Jadi tidak ada critical age. Dan malahan intellectual itu sudah terpisah dari rakyat. Terpisah dari kenyataan kehidupan. Dia tidak lagi membumi, dia tidak menjadi apa yang Gramsci sebut the organic intellectual. Ya. Jadi saya sebut malahan hari ini ya, nak cari satu buku tentang apa yang Raja sebut itu, kemiskinan intelektual itu memang sangat langka, kecuali dibicarakan dalam sebuah buku oleh Syed Hussein Antas, Intellectual Masyarakat Membangun. Nah, ada satu buku lagi ini saya harus sebut, bukan kerana dia guru saya, Syarudin Ma'ruf sebenarnya, tentang konsep wira dalam masyarakat Melayu. Itu sebenarnya adalah persoalan intelektual Melayu yang mundur dalam bab terakhir, kemunduran elit Melayu. Dia mengupas soal ini. Nah, tapi isu-isu itu tidak ada. Malahan bukan saja itu tidak diangkat dengan tuntas, cubalah kita cari sejarah intelektual Melayu. Satu buku ada tak? Tak ada. Sebab saya rasa wacana kritis, ya, kalau saya survey secara deskriptif ada. Kritis tidak ada. Kita tidak ada apa ya? Tak ada selera, tak ada terpanggil, tidak ada rasa desakan, ya, tidak ada, ya. Apa yang dibicarakan? Isu-isu topikal kan, biasa, umum. Macamlah zaman Zabah dulu. Isu-isu topikal apa? Sentuhan jilatan anjing. Ulama serata Melayu berkumpul di istana Kelantan. Bicara sama ada jelatan anjing itu bagaimana membasuhnya. Sebab Raja Kelantan menyimpan dua ekor anjing yang paling cantik. Ya? Panggil semua. Haji Abbas Taha datang, Taha Jamaluddin datang, lain-lain semua datang. Tercatat. Perhimpunan. Isunya apa? Bukan isu tentang ini. Melayu di bawah penjajahan, isunya apa? Tentang jilatan anjing. Berapa setahun kita dijilat anjing? Dah begitu juga topik hari ini kan? Gitu.
Jadi isu-isu yang berat tak terbawa. Tidak ada selera intelektual, tak ada empati intelektual, tidak ada keterpanggilan intelektual. Malahan kalau kita disebut ini baru nak sebut, anda mentinggi melangit, tidak membumi, selalu cakap benda yang tinggi-tinggi. Dah kita pula, habis kat mana kita nak pergi? Duduk dah di kampus cakap dengan budak pengajian Melayu yang dalamnya jumlahnya tu 6 orang. Dan semuanya perempuan. Ya? Baik, kemudian Raja, soalan tentang New Federalist jauh mana itu ya? Saya rasa itu soalan yang digarapi kalau kita lihat ya. Ini sangat menarik, persoalan mengkritik federalisme. Ia bukan saja datang daripada Zabah. Zabah ada menjelaskan dengan tu. Bila dia ditawarkan gelar, dia tak mau. Dia pernah ditawarkan bekerja oleh ayahanda Sultan Brunei sekarang, Omar Saifuddin dulu. Nak kasih dia kerja sebab British dia kasih tak naikkan gaji. Omar Saifuddin dengar lah, tak apa datang ke Brunei. Dia tulis dalam sebuah catatan, dia kata Sultan Omar ni sangat baik orangnya. Tapi dia kata ayahanda sangat tidak berkenan dengan raja. Raja ni baik dia kata, tapi dalam bagi ayahanda, kalau kita bekerja dengan raja nanti kita jadi tak baik. Sebab pengalaman beliau mungkin daripada tentangan golongan yang menafikan hak rakyat Melayu belajar di Kuala Kangsar dan dia dipanggil oleh Raja Chulalongkorn. Mungkin pengalaman pribadi beliau mengatakan beliau tidak, dan dia tidak suka gelar-gelar ni. Malah diberikan 56-55 pendeta tu dia pun agak ragu-ragu nak terima. Ya. Kemudian ada nak kasih dia datuk, dia tak mau. Orang jemput dia masuk politik, dia sangat keberatan, dia tak mau. Dia kata biarlah ayahanda dalam hal kesejahteraan dalam dunia ilmu dan mengajar, dia cakap. Ya. New Federalist selain Zabah, kalau kita agak menarik kalau kita perhatikan, banyak penulis-penulis Melayu yang membicarakan tentang feudal. Rakyat Melayu kalau kita sebutlah, bukan secara konsep ilmiah, kita sebut feudal dia tahulah. Ada yang tak beres. Contoh yang terawal saya dapat lihat Christmas. Kemudian nanti ditampung oleh siapa ini namanya, Kasim Ahmad. Ya. Kemudian Shahnun. Shahnun menulis banyak berkenaan dengan essay beliau dengan sentimen anti-feudal. Nah, sebab itu saya sebut anti-feudal ni bukan anti-kerajaan dan bukan anti-pembesar Raja Melayu, bukan. Yang dimasukkan tu neo-feudalisme itu. Cara pandang kepimpinan yang sudah lagi tidak lagi memberhati hal-hal rakyat. Dia hidup dalam kemewahan dan sebagainya. Jadi, dan kemudian sastrawan negara seperti beberapa lah tokoh lain, Abdullah Hussein pernah menulis Imam, juga mengkritik tentang feudalisme. Ya, kita dapat lihat Syed Hussein Ali menulis sebuah artikel tentang new feudalisme Melayu. Sangat menarik. Jadi ada, dan denotan sebenarnya yang paling konsisten adalah dari jabatan saya, kerana kebetulan kita di Singapura. Bukan kerana kita berani mengkritik feudalisme kerana kita tak ada raja, kerana kita ada masalah psikologi feudalisme di tempat kita. Sebab itu pengajian Melayu ambil serius. Dari awal Zabah menoroki, ya, saya ada satu modul tentang Malay feudalism diajar dalam kelas. Dan bukan mengkritik kerajaan raja-raja Melayu, bukan itu. Ini daripada teks-teks klasik, bagaimana ya, dari bahasa ya, daripada kebudayaan, dari image-image ya. Adanya romantisma feudalisme itu, romanticizing the feudal past. Contohnya kita mengangkat Melaka sebagai titik tolak kemuncak Melayu. Walhal tanyalah orang Kelantan, Melaka baru je, kita dah lama. Jalur Kelantan, Melayu Utara lebih lama dari jalur Melaka yang hanya hidup 100 tahun lebih. Tak lama. Ya. Jadi Melaka-centric romanticizing itu, itu ada titik tolak daripada mengkritik feudalisme itu. Dan kita lihat, ini sedang berlanjutan. Medan pertarungan mengkritik ini masih ada, tetapi yang isunya sekarang ialah bagaimana golongan New Federalist bersekongkol dengan golongan Islamis. Nah, ini lebih parah. Itu memerlukan saya rasa ruang perbincangan yang lebih lanjut di hari muka, insyaAllah. Terima kasih Dr. Zah, dan thank you everyone. So insyaAllah kita, I can, I'll pass over to Brother Imran.
We are going to have lunch after this, and insyaAllah we'll come back at 2:30. I'll pass it over to you. Thank you. Okay, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Farouk dan juga Dr. Azhar atas pembentangan yang cukup menarik ya. Berikan tepukan yang sedikit gemuruh kepada mereka.